berapa nih bocoran dikit aja? Di harga 25. 25 juta ya. Bukan menyewa 25.000. Panitianya lagi pada istirahat, kita samperin aja ke panitia yang ada ya. Pertama ke sini. Assalamualaikum teh. Teh ini dari mana teh standnya? Dari Wijaya Kusuma. Wijaya Kusuma, ada apa aja di sini? Pot-potnya ya. Wajib. Yo, makasih teh. Lagi pada sibuk nih ya. Ayang foto-foto. Assalamualaikum. Kang Damang. Waalaikumsalam. Kang. Kang dari mana Kang? Standnya mana? Ini standnya dari Buana Flower. Buana Flower. Sama Kang siapa ini? Nanang, Kang Nanang. Kang Nanang, Kang Yogi. Nanang, Kang Yogi. Kang Yogi. Aduh, ini andelannya nih, kesayangan Kang Yoginya yang mana nih? Ini. Super Boom. Antorium ya? Antorium Super Boom. Super Boom, wow, keren banget ini Kang. Ini satu, yang satu lagi itu sama. Sama ya? Jenisnya sama? Sama, cuma ini nyaman Neo. Neo? Neo. Agak Neo lebih dope ya ini ya? Iya, lebih dope. Ini hybrid. Hybrid ya, keren banget ini. Iya. Wah. Ini waktu zamannya Gelombang Cinta ini juga muncul nggak? Belum. Belum ya? Belum. Oh, belum. Ini yang terbaru. Yang terbaru. Keren banget. Makanya harga pasti di-up. Di-up. Ini di berapa nih? Bocoran dikit aja. Di harga 25. 25 juta ya? Bukan. Menyewa 25.000 katanya. Wah, ada Jemani Parigata juga ya? Iya, Jemani Parigata. Keren. Nih, jangan lupa ini. Rekan saya. Oke. Kang siapa Kang? Bang Ardi. Kang? Bang Ardi. Bang Ardi, Bang Ardi, ada apa nih Bang? Kesayangannya? Pilih Tiang Ori. Iya, pilih Ori. Udah lumayan ya? Iya. Sama. Ini kita pindah langsung aja. Petir. Petir. Yang pernah saya beli ini seharga 5 jutaan. 5 juta ya? Ya, sekarang udah dewasa. Wow, petir 5 juta sekarang udah dewasa dan bonggolnya juga udah naik ya? Udah naik. Udah naik. Keren. Keren banget nih Bang Ardi nih. Bang Ardi. Apalagi nih Bang? Masih banyak. Oke, Ricorong juga ada. Ricorong, oke, Ricorong. Kita biasa ngejualnya ini di atas 2 juta. Di atas 2 juta tapi udah gede gini. Udah gede. Warek ya. Iya. Kenyang. Soalnya gede banget. Keren, keren. Aduh, makasih ya Bang Ardi. Ya, sama-sama. Ini juga ada. Assalamualaikum. Salam. Kang Yadi ya Kang? Iya betul. Ya. Kang Yadi ada apa nih unggulannya di sini? Unggulannya kebanyakan sih jenis aglo. Aglo ya. Tapi saya fokusnya di ini sih di tanaman bonsai. Tanaman bonsai ya. Oh, aglo nama saya yang ini yang pegangnya. Oh, dengan Kang siapa? Dengan Erik. Kang Erik. Ya. Oke, Kang Erik, apa nih bonsai favoritnya nih yang di sini yang ada di sini? Yang ini yang ada yang sederhana aja ya. Kayak Hot Lady, ada Lucia Thai, ya, ada Mark Happy, ada Peter Pan ya. Mana Ugas ini? Ini Ugas Black yang ini. Ugas Black. Peter Pan. Ini Peter Pan. Peter Pan ini. Ini Peter Pan. Banyak juga sih. Ini barangnya rosin juga, cuma ada cacat dikit ya. Ya, ini agak keluarganya Minion kayak gitu ya? Ya, ini satu jenis dengan satu rumpun lah, lipstick Minion. Lipstick Minion, Lotus, Kanja, Lotus ya. Oh, okay. Keren banget nih. Ini apa ini? Oh, ini Silver Queen. Silver Queen ya? Nah, Silver Queen. Nih, Silver Queen ada juga yang gede juga. Ini Silver Queen
Wah, seger ya liatnya. Berarti juga seger liatnya. Nih. Alhamdulillah sehat-sehat pokoknya. Dona Carmennya juga mutasi, kalau gini semua konsisten keren ya. Nah, ini Dona Carmennya yang mutasi juga. Ini mutasi ya. Dona mutasi juga, mutasi ini udah lama. Keren banget, makasih bang. Iya, sama-sama. Kang Yadi, ada apa nih bonsainya yang keren nih? Bonsai, ini Cemara Sinensis bang. Cemara? Jadi Cemara Sinensis. Sinensis. Iya. Nah, saya dari dulu bingung mau nanya gitu ke tukang bonsai ya, ke penghobi bonsai. Ini bonsai itu emang sengaja ada putihnya kayak gini, beda? Jadi ini ceritanya pohonnya itu mati. Iya. Kering, kena keroposan, kena rayap, hasilnya begini gitu. Dan ini udah jadi ya? Masih proses, masih belum matang ya. Belum matang ya. Tapi keren banget ya, artistik banget ya. Ini juga. Ini juga sama, Sinensis juga ini, Cemara Sinensis. Keren. Kapan-kapan ke galeri aja, Mas. Di mana nih galerinya? Di Cicalengka. Di Cicalengka? Di daerah Cicalengka. Siap. Nanti WhatsApp ada kan di grup? Ada. Oke, siap nanti ya. Wah, keren nih. Ibu dari Doyan Daun, Ibu. Ya. Apa? Mangkok ini ya? Mangkok, kamelon mangkok. Suksom atau? Bukan, kamelon. Jenis kocin kamelon, tapi dia beda varian. Mutasian. Mutasi, keren. Wow. Oh. 3 daun. Ibu, ada tanamannya yang laris-laris ini di mana? Alhamdulillah di sebelah sana. Sebelah sana yuk. Wah, alhamdulillah ada yang daunnya. Akhirnya ketemu juga. Oh, ibu-ibunya lagi selfie itu. Ini daunnya. Ibu. Dengan tanaman kita jalin pertemanan. Iya. Pertemanan ya, akhirnya ketemu juga dengan iya. Oke. Ini apa nih yang sering banyak ditanya atau ya yang paling sering banyak ditanya nih, yang mana nih? Jenis agro paling. Ini jenis agro mana? Agro paling. Ini dari yang paling idola yang itu tuh. Tricolor. Tricolor. Oke, kita lihat tricolornya nih. Wow, keren ya. Ini ibu punya tricolor cuma satu atau masih ada? Ada. Bu, Doyan Daun itu pusatnya di mana nih markasnya? Kencana, di perumahan Ranca Eke Kencana. Ranca Eke Kencana, boleh main nanti gerebek sama? Siap. Oke, siap. Ada juga legasi ini ya. Salah satu agronema yang bikin mata itu seger. Color juga. Kita memasuki menit-menit terakhir dari Makeup Talk dan Share. Kita akan mencoba mundur dari lagu itu tersebut oleh agronema masih berjalan ya. Satu dua lagu yang akan mengakhiri kontes Makeup ya. Jadi nanti ada bilis ya, kita tolong maka ada puring-puringan, puring ya. Oke, karena ini menyebutkan hasil juga. Dimana nanti musimnya selesai. Oke, karena nanti yang lebih juga sama menit ya, yang lagi. Berarti waktunya habis. Oke, soalnya paham ya. Jadi nanti setelah lagu yang ini selesai, itu berarti waktu untuk mereka competition sudah bagus. Oke, jadi kita akan semuanya yang hadir di acara utama dalam Nah itu, dan insya Allah kita besok akan syuting lagi di sini. Dan untuk khusus besok syutingnya itu saya itu spesial banget untuk besoknya. Alhamdulillah. Wah, ini ada jenis-jenis pink smash. Thank you.
dengan Akang siapa, Kang? Dengan Akang Soni. Kang Soli? Soni. Oh, Kang Soni. Kang Soli, gimana Kang kesan-kesannya selama di sini? Ya, alhamdulillah di pertama gelaran ini saya sama Teida yang pegang, sama Uda, PWP-nya. Alhamdulillah lancar, penjualan omset lumayan. Cuman kesannya orang-orang kesini agak takutnya harganya mahal, soalnya ini di Atrium Demo ya, mungkin lokal. Kalau di outdoor mungkin agak laku banyak pasti lah. Mungkin untuk event selanjutnya di outdoor lah. Di outdoor ya. Amin. Mudah-mudahan ya event selanjutnya di outdoor, terus kita nyantumin harga yang jelas, mulai dari 5.000 misalkan. Ya, orang-orang mungkin menganggapnya ini kemahalan atau kepada ini ya udah jongkok sama. Iya, betul. Bedanya kalau di sini kan lebih berkelas. Nanti kalau ditanya beli bunga dari mana? Dari mall. Iya, gitu kan. Domestik gitu. Enggak dari emperan teuing gitu ya. Alhamdulillah. Udah sama-sama saja harga. Harga sama-sama saja ya. Mudah-mudahan tambah laris besok hari terakhir, semangat kita akan ada gebrakan katanya. Besok ada acara apa itu? Tentang bunga lah, cara merawat bunga. Tanya jawab apa cara menanam, cara gimana ini. Ngobrol-ngobrol ya. Promo habis. Oke, promo habis-habisannya. Oke. Kita bombardir ya promokan. Biar bunga makin ramai lagi. Ramai lagi ya. Kembangkan Kabupaten Bandung. Kembangkan Kabupaten Bandung. Kembangkan. Dikembangkan.